Nama Encik? Nama saya Muhammad Nur Zaman. Okey, saya nak tanya soalan. Wabak Zika semakin menular kat negara ni. Jadi, perlukah penawar Zika ni dikenakan bayaran? Bagi saya, sepatutnya tak perlu sebab benda ni pun nama pun virus. So, pihak kerajaan yang sepatutnya bertanggungjawab untuk membantu sebab tak semua orang mampu untuk membayar dan membeli penawar ni. Sebab kadang-kadang bila penyakit virus ni, bila dia nak merebak tu, dia tak ikut orang. Kadang-kadang boleh kena pada orang yang belum berkemampuan, yang berkemampuan. So, bagi saya, bayaran tu tidak perlu lah untuk dikenakan untuk penawar dia tu. So, Zika ni agak bahaya. So, saya mintalah juga sarankan kepada semua untuk jaga kesihatan, jaga persekitaran, bersihkan gotong royong apa semua. Okay, macam tu lah. Ya, sekejap saya ada satu soalan nak tanya. Kenapa industri hiburan negara menyelidiki industri hiburan negara? Industri hiburan negara kita Malaysia bagi saya jauh lagi lah. Kita masih jauh lagi compare dengan industri luar pada Malaysia kita. Atas waktu apa, dari segi yang terkenal itu memang ketinggalan lebih jauh. Kita ketinggalan jauh sedikit. Saya boleh tanding. Tapi kalau tengokkan level sekarang, tak boleh. Tapi daripada segi muzik, saya okey. Muzik okey. Cuma dari segi cerita, drama, film saja. Mampu? Sebab sekarang dengan hiburan kita makin meningkat. Terima kasih. Production dia kan, dia lebih pada populariti. So dia kena kurangkan skala tu, kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Itu je. Baru kita dapat tanding. Okey, terima kasih. Okey, jawapan ni tidak sebab teknologi diorang lagi canggih daripada kita.